lakukan eksperimen kita ya. Di sini ada banyak sekali peserta dan inilah dia guys, perubahan dari semua kan. Semuanya bersatu menjadi satu entitas yang baru. Kita ada 5 peserta. Hey guys, what's up Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA dan seperti yang kalian lihat di sini aku PSCam lagi, yang berarti kita akan memainkan game Stumble guys lagi. Tapi kali ini aku tidak akan mainin game Stumble guys yang biasanya ya. Jadi aku ingin melakukan eksperimen di game Stumble guys. Aku ingin menggabungkan karakter-karakter yang ada di game Stumble guys, yang mana skin-skinnya itu adalah skin-skin rahasia yang aku punya, dan kebanyakan itu adalah karakter-karakter yang ada di animasi Skibidi di toilet. Jadi tanpa basa-basi kita akan langsung saja ke videonya. Let's go. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin TP Woman dan aku akan menikahkan TP Woman dengan TP Man. Di sini ada TP Man ya, dia menyapa TP Woman tadi dan dia mendatanginya guys. Sepertinya mereka saling jatuh cinta. Kita akan menggabungkan karakter TP Woman dan TP Man. Kita lihat seperti apa bentukan anaknya. Oh my god, inilah dia guys, pergabungan antara TP Man dan TP Woman. Dan kenapa dia bisa terbang guys? Kenapa TP Man-nya bisa terbang ya? Wow, keren banget. Aku tidak tahu ini namanya apa, kita sebut saja ini adalah upgrade dari TP Man, karena ini adalah pergabungan TP Man dan TP Woman, jadi menghasilkan karakter baru yang tentu saja sangat kuat. Bahkan dia bisa terbang ya, dan dia punya senjata, ada apa itu, basoka. Dan ini aku nggak tahu juga senjatanya apa, tapi dia juga punya speaker di atas pundaknya dan ada kameranya juga di situ. Dan ada panel surya guys di belakang itu. Panel surya sepertinya itu adalah kekuatan utama dari TP Man yang ini ya. Kita akan coba saja sekuat apa upgrade ini ya. Oh, ada animasinya juga. Oke, ternyata ada animasi pemasangannya juga ya, perubahannya lah. Oh my god, oh keren banget, gila keren banget ini. Oke, dadanya terpasang, itu kayak Iron Man ya. Jadi kekuatan utamanya ada di dadanya situ, dan sekaligus di situ kelemahannya, karena itu adalah sumber kekuatannya. Oke, panel surya dan senjatanya juga terpasang guys. Kurang GG apa kekuatannya panel surya yuk. Dari matahari kekuatannya guys. Oke, bisa terbang lagi dia ya. Terlalu kece, terlalu keren ini guys. Oke, kita sekarang langsung saja melawan ini dia guys. Kita akan melawan Skibidi Toilet, tapi di sini ada Upo. Aku pengen hancurin Upo dulu guys. Kita akan musnahkan Upo yang ini ya. Kita tembak 3 2 1. Langsung terkapar Upo itu ya. Itu Upo raksasa loh itu. Oh, kita serang ini dulu guys. Kita yang bawah dulu kita habisin ya. Ah. Langsung KO dalam satu kali serangan saja ya, tidak berdaya. Tersisa satu lagi peserta. Ini gampang sih ini. Oke. Kita bantai dia guys. Kita bantai menggunakan kekuatan panel surya. Gede banget, gila. Ah! Hancur, hilang, musnah semuanya guys. Wah, gila banget ya kekuatan dari panel surya ini. Langsung guys, langsung hilang semuanya dong. Kurang GG apa itu guys? Oke guys, kita langsung saja ke eksperimen kedua. Di sini ada TP Man dan Speaker Man. Kenapa? Kenapa ndak Speaker Woman aja ya? Gak ada ya Speaker Woman ya. Oke, di sini TP Woman menikah dengan Speaker Man. Kita akan lihat seperti apa pergabungan antara TP Man dan Speaker Man. TP Woman dan Speaker Man. Oh my god, anaknya ada 3 guys. Oke, jadi di sini ada 3 karakter Speaker Man semua, dan bentukannya pun tidak ada tipi-tipinya ini ya. Di mana tipi-tipinya guys? Oh, sumber kekuatannya nggak tahu. Kenapa semuanya bentukannya kayak gini ya? Padahal dia nikah sama tipi loh, tapi dia bisa terbang sih. Aku nggak tahu dari mana tipi-tipinya ini, Speaker Man banget sih. Oke guys, kita akan coba bagaimana kekuatan dari tipi lagi Speaker Man ya. By the way, nanti di akhir-akhir aku akan menggabungkan semua karakter dan kita lihat bagaimana kekuatan dari semua karakter yang ada. Aku penasaran banget ya, kalau kita mencampur semuanya akan sekuat apa dia. Sabar, nanti itu di bagian ujung video ya. Mungkin kalian sudah lihat di judul atau di thumbnail. Oke, kita akan bantai 2 peserta ini dulu. Nah, mati dia guys, mati. Tersisa ini.
Ini kalau nggak ada monster yang kuat sih, aku bakal cari lagi sih di map selanjutnya sih. Karena ini banyakkan peserta doang ya, nggak kayak tadi guys. Tadi kita langsung ketemu ya. Oke, kita bantai dulu ini. 3, 2, 1. Langsung KO ya. Kalau yang ini mah terlalu easy guys, terlalu mudah ya. Kalau peserta-peserta biasa, aku mau cari peserta-peserta atau monster gitu loh, bukan yang lemah-lemah gini ya. Kalaupun peserta ya yang kuat-kuat lah ya, jangan terlalu lemah ya. Ya seandainya ada yang peserta yang bisa berubah menjadi monster atau menjadi Ultraman kan seru gitu. By the way, sorry banget aku batuk-batukan ya, lagi memang batukan sih. Oke, kita akan serang ini. Apa namanya ini guys? Slendy Noob ya. Kita sekali serang aja pasti langsung KO dan langsung KO, tidak berdaya dia. Oke. Tidak ada kah? Oke, sudah selesai. Sudah selesai guys. Bisa langsung ke garis finish kayak ini. Tabar, aku tungguin dulu siapa tahu ada monster yang muncul ya. Aku sedang menunggu. Oh my god, ada beberapa peserta lagi ternyata. Tapi ini peserta yang lemah-lemah juga ya. Kita bantai lagi. Oke, kita bantai semuanya tanpa tersisa lah pokoknya ya. Kita berubah dulu kak. Coba skin yang lain kak. Nggak usah ya, yang ini aja ya. Kita bantai ini. Oke, tersisa si blue. Warna biru. Ayo maju gendut. Gendut. Blue gendut. Gendut. Gendut gak? Enggak sih. Tapi gemoy gitu sih bentukan. Kita tembak lagi. Oke. KO semuanya. Tiga-tiganya sangat lemah sekali. Loh. Apa ini? Oh, Skibidi laba-laba guys. Ada Skibidi laba-laba yang harus kita kalahkan ternyata. Dan tentu saja ini tidak sekuat itu ya. Jadi santai saja, kita akan bantai dia guys. Kita bantai dia ya. Oke, let's go. Pembantaian Skibidi. Kita pakai skin yang ini. By the way, ini adalah speaker yang kekuatan air ya. Oh. Oke, so dia mau menyambar kita guys. Dia ingin menabrak kita ya dengan kekuatannya. Tapi tidak mempan ya. Kita coba serang sekali, seharusnya KO. Dan KO beneran guys. Terkapar tidak berdaya Skibidi. Toilet laba-labanya. Oh my god. Oh my god, ini dia yang aku tunggu-tunggu ya. Saatnya kita menguji kekuatan dari speaker man terbaru kita. Oh my god. Oh my god guys. Ini yang aku tunggu ini. Ini dia nih monsternya nih yang aku tunggu-tunggu ini ya. Oke. Sangat menegangkan. Kita tempo. Dia nembak duluan. Ini Skibidi Charles ya. Skibidi Charles berkepala 3. Ini sangat kuat. Kita tembak guys. Tidak mempan ya. Kayak ya kayak serangan anak kecil itu. Oke, kita pakai yang ini. Coba yang ini ya. Seharusnya sih yang ini yang paling kuat sih. Dari warnanya saja merah menyala ya. Jadi bisa mengeluarkan kekuatan api. Dan kita coba tembak dia menggunakan kekuatan api. Aduh, tetap tidak mempan ya. Aduh, tidak mempan guys. Bagaimana ini? Kita pakai yang mana dong? Atau aku pulkan kah kekuatannya kah? Gimana? Pulkan ya kekuatannya. Seharusnya bisa sih. Kita coba ya kekuatan penuhnya. Aduh, segitu-gitu doang guys. Tidak mempan ya. Aduh, aku tidak punya pilihan lain. Kayaknya aku harus pakai skin yang lain deh. Buat bisa menang deh. Tapi aku cuma pakai 3 ini doang guys. Sisanya TP Man sih. Kita perubah aja dah. Oke, ini dia TP Man guys. TP Man raksasa. Ya, kita akan kalahkan dia pakai kekuatan TP Man. Karena ternyata speaker man tidak sekuat yang aku bayangkan ya. Bahkan tidak bisa berubah menjadi raksasa. Jadi lemah gitu. Oke, kita langsung tembak saja dia menggunakan kekuatan TP Man. Ini dia guys, kekuatan TP Man kita. Langsung saja kita bantai. Seharusnya sih KO sih dia sih. Seharusnya sih, kita lihat dulu ya. Oke, ternyata KO beneran guys. Kita meminjam kekuatan TP Man ya. Dan menang langsung. Oke, next kita akan... gini ya, kasih lihat dulu sebelum kita next ya. Nah, seperti ini TP Man-nya. Oke, kita akan langsung next ke eksperimen ketiga kita. Mungkin sampai 4 eksperimen. Dan kita langsung saja ke eksperimen ketiga.
Oke guys, ini dia eksperimen ketiga kita. Kita akan menikahkan TV Woman dengan kameramen dan kita akan lihat seperti apa anak mereka. Oke. Kenapa TV Woman terus? Karena memang cuma ada TV aja ya, TV Woman aja yang ada karakter perempuannya. Jadi ya, mau bagaimana lagi guys? Tidak ada yang lain. Oh my god, keren banget. What? Oh. Wah, ini gila keren banget ini. Ini skin kameramen terbaru kita, guys. Oh my god. Tidak aku sangka-sangkakan sekeren ini loh. Ada perisai, ada pedang, ada kameranya. Kepala kameranya bahkan keren banget. Ada TV-nya juga ya di bagian jantungnya, itu kekuatan atau powernya. Jadi sumber kekuatannya ada di situ. Terkumpul, kalau itu sampai hancur dia pasti kalah ya. Oke, kita akan langsung saja menguji seperti apa kekuatan dari eksperimen ketiga kita ini. By the way, nanti akan kita gabungin semuanya ya. Sabar-sabar. Oke guys, ini dia guys. Kita akan menghadapi kolosal Titan lawan yang sepadan tentu saja. Tapi seperti yang kalian lihat di sini, kameramen kita terlihat lebih besar gitu ya. Oke, kita akan menebasnya. Langsung KO dong. Loh. Lo cepet banget. Wah gila. Sekali serang langsung meninggoy. Langsung kalah guys. Wah ini gila banget sih. Wah. Kita langsung saja next ke eksperimen kita yang keempat ya. Oke guys, ini dia eksperimen kita yang keempat. Ada TV Woman dan Skibi di toilet ya. Jadi ini agak aneh sedikit karena kita akan menikahkan TV Woman dengan Skibi di toilet, yang tentu saja sangat aneh dan sangat aneh dan sangat aneh. Tapi tidak apa-apa lah ya. Kita akan, namanya juga eksperimen gitu ya. Kita akan lihat Oh my god, ada Skibidi Tank TV. Gimana kita sebutnya nih? Skibidi TV Man guys. TV Woman, salah. Ada U-nya ya, ada matanya nih, pasti Woman ya. Kita sebut aja ini adalah Skibidi TV Woman Tank Toilet guys. Gimana tuh sebutannya tuh, keren gak tuh? Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari skin terbaru kita ini ya, Skibidi TV, TV Skibidi, apapun namanya itu ya. Ini adalah hasil eksperimen kita yang keempat. Nanti setelah ini kita gabungin, tapi aku pengen menguji dulu kekuatan dari skin yang ini ya. Kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble guys dan melawan monster-monster raksasa yang ada di sana. Let's go. Oke guys, kita cari dulu mapnya ya. By the way, di sini sebenarnya aku pengen melawan monster, tapi aku baru ingat kalau monster di sini adalah Skibidi dan aku pakai Skibidi gitu. Berarti aku lah monsternya guys. Ya udahlah ya, kita cari pembela kejahatan, pembela kejahatan lah. Pembela keadilan, kok pembela kejahatan dan nyambung ya. Kita akan melawan para superhero ini karena aku adalah Skibidi yang jahat ya. Oke. Di sini aku harus sedikit berhati-hati dan tentu saja aku harus menghindar ya. Karena aku harus berubah dulu guys, harus berubah dulu jadi raksasa baru OP ya. Oke, skip. Langsung saja, di sini ada banyak sekali peserta. Oke, mereka mulai mengeluarkan kekuatannya masing-masing, tapi di sini Oh my god, guys, ternyata musuhnya tidak lain adalah TV Man upgrade yang tadi udah aku dapatin. Tapi beda versi nih guys, beda versi ya. Yang tadi kan ada apanya namanya itu, apa namanya itu, panel surya ya. Ini nggak ada guys. Ini bahkan tidak punya senjata dia ini. Oke, ini versi biasanya. Apakah kita bisa memenangkan ini? Biasanya kan kita pakai TV Man melawan para Skibidi. Ini kita pakai Skibidinya ya. Jadi aku tidak tahu apakah bisa menang atau tidak. Nah itu dia guys, raksasa ya, raksasa itu guys. Oke, kita naik ke atas sini. Nice. Oke, aku akan langsung saja berubah menjadi raksasa juga biar sepadan kita ya. Let's go, Skibidi TV Woman. Kita lawan dia, kita lawan. Ukurannya sangat besar sekali ternyata ya. Oke, saatnya kita bertarung. Oke, tidak kena. Oh, dia ancang-ancang. Oh my god. Oh, dua kali berturut-turut. Giliran kita yang nyerang, dia menangkis loh.
Wah, ini terlalu kuat ini guys, aku tidak yakin bisa menang ya. Kayaknya kita bakal kalah deh. Tapi gak apa-apa ya, kita coba sampai detik darah penghabisan. Aku akan mencoba semaksimal mungkin supaya kita bisa menang. Dan kalau tidak menang tidak apa-apa ya. Namanya juga eksperimen ya. Namanya juga eksperimen karakter baru. Jadi it's okay kalau kalah. Oke, tidak kena. Di sini dia punya tangan gitu ya, kayak robot gitu loh. Oke. Kenapa dia? Kenapa dia berdiam, guys? Dia menunggu kita menyerang kah? Tenaga aku habis. Oh. Oh no. Jangan. Aduh. Oh, sakit banget serangannya. Sakit banget guys serangannya, guys. Kita cuma bisa gitu-gitu doang ya. Dia pakai pedang loh, curang banget loh. Oh, bisa nembak juga rupanya ya. Aku kira cuma bisa pakai pedang doang. Bisa nembak juga dong. Oke, kita serang guys, kita serang. Oh, mati. Mati kah kita? Ya ampun guys, kalah kita ya. Ternyata skin terbaru ini tidak kuat-kuat banget, lebih kuat TP Man ya. Ya udahlah ya, kita akan langsung saja ke eksperimen kita yang kelima, dan ini adalah eksperimen terakhir dan tentu saja sangat-sangat epic sekali. Oke, seperti yang kalian lihat di sini guys, kita akan langsung saja melakukan eksperimen kita ya. Di sini ada banyak sekali peserta dan kita akan langsung menggabungkan semuanya satu-satu ini dan kita langsung lihat bagaimana perubahannya guys. Dan inilah dia guys, perubahan dari semua karakter, keren banget, gila. Ini pergabungan TV tadi, ada TV, ada speaker, semuanya, ada kipas angin. Ada semua guys. Semuanya bersatu menjadi satu entitas yang baru. Kita akan lihat seperti apa kekuatan dari karakter ultimate ini ya. Ini pergabungan dari semua karakter loh. Gila gak tuh? Gila gak eksperimen kita guys? Ini eksperimen tergokil yang pernah ada. Dan ini akan menjadi karakter yang paling kuat sepanjang sejarah. Tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan ini di animasi Skibi di toilet ya. Kita akan menggunakan ini. Aku pengen uji coba bagaimana kekuatannya. Jadi kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble guys. Dan melawan monster ataupun selain monster juga tidak apa-apa ya. Yang pokoknya kita akan melawan makhluk-makhluk raksasa biar seimbang gitu. Oke guys, di sini seperti yang kalian lihat aku sudah menyusun ada 5 peserta. Ada Skibidi Tesla, ada tank, ada Skibidi toilet itu, Charles dan lain-lain. Kita akan membantai mereka semua guys. Aku pengen melawan 5 lawan 1 di sini. Maju kalian semua ya, karena ini adalah skin ultimate terbaru terkuat sepanjang masa. Kita bantai mereka semua. Oke, seperti itu kekuatan. Langsung lenyap guys, menjadi butiran debu. Mereka semua langsung menghilang entah kemana, gila. Kuat banget guys. Oh my god, terlalu OP ini guys. Kalah dalam satu kali serangan saja, tidak ada yang bisa menandingi karakter ultimate kita ini. Jadi ya tidak ada sudah. Tidak bisa di eksperimen sama apapun lagi, karena ini udah yang paling kuat gitu. Gak ada yang bisa ngalahin ya. Jadi ya terpaksa kita akhiri sampai di sini. Eksperimennya sudah berakhir. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye bye.